Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Sahabat Anti Galau, sahabat kegagalan, sahabat buku cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua sudah melindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia. Aduh. Saya berbahagia. Saya di sini, saya ini dengan dibarengi dengan Ibu Suri. Ibu Suri ini seorang janda. Umurnya 60 lebih lah Ibu Suri. Jadi saya bareng Ibu Suri ini lagi cari jodoh. Jadi saya dengar-dengar itu di daerah sini itu ada tokoh masyarakat, konon sih dipanggilnya Kiai, namanya Kiai Irfan. Tapi orang banyak sekali menjulukinya itu dengan Eyang Tolde. Aduh, Tolde. Nah, singkatan aku, disingkat dewek banget. Kejelas. Jadi dia itu duda, habis ditinggal istrinya, lagi nyari pendamping. Jadi setiap orang itu, kalau mau menjadi istrinya dia itu, dites dulu. Parah, edan maning. Ngantri yang ngetesnya. Karena dia di sini ada tokoh masyarakat, orang terpandang, jadi janda-janda ngantri ke rumahnya. Yes, salah. Terus, diintimidasi nih kalau ada dia cinta, terus perempuannya nggak mau, diancam, santet sama dia. Parah. Makanya saya ke sini, saya mau membawa Ibu Suri. Biar si Tolde itu mau menikah dengan Ibu Suri. Daripada janda-janda yang ayu, saya nikahin aja sama Ibu Suri. Nah, seruat awas bang itu. Daripada dia ngerjain Rangga, Bang Nom-Nom yang muda-muda, saya kerjain saya. Dia udah cinta, mati sama Ibu Suri. Dawa di urusannya. Hulam dawa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdina alhusna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdina alhusna bihurmatihim. Salawat suatu yang salawat berbaik isi kuat berbaik baca Allah selalu berbaik suatu semakin suatu tidak baik insyaAllah kehidupan kita akan lebih baik takbir Allah Akbar. Salawat Allah Nabi Muhammad Bapak Masyarakat 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 Masyarakat. Saya ucapkan jasa aku mengalasan jasa kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung ke wisata dan kalangan dan juga wisata Bukit Cinta. Sukses selalu dari sahabat-sahabat semua dan saya ucapkan jasa aku mengalasan jasa dan sahabat-sahabat semua yang sudah berserah taufik kepada Pongan Andi Galau. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Di medsos-medsos banyak orang yang mengatasnamakan saya di Facebook, di TikTok, semua pengadaan-pengadaan itu semuanya hoax, bohong, bullshit, penipuan. Aduh. Ibu Suri sudah lama menjandanya, Bu? Sudah. Oh, sudah. Nah, Ibu mau cari pendamping lagi mau? Mau cari pendamping lagi. Saya menjanda udah 5 tahun. Oh, menjanda 5 tahun. Terus anak cucunya membolehkan Ibu mau nikah lagi? Ya, biarin aja saya maksa. Oh, maksa. Enggak boleh juga. Ibu masih kuat. Masih kuat. Nah, nanti saya itu ibu mau saya jodohin dengan seorang kiai loh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Seneng baik, sama seneng. Sama kiai enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, dia itu terkenalnya itu julukannya itu Tolde, Bu. Kalau Tolde itu barangnya gede. Ibunya masih kuat. Masih kuat. Serius, Bu. Serius. Karena di sini tuh dia selalu nyari-nyari. Karena itu duda juga, Bu, duda. Tapi dia itu yang jadi masalah. Dia itu selalu nyarinya itu yang muda-muda. Makanya Ibu nanti saya mau kenalin sama si Toldenya, terus nanti mudah-mudahan dia terpikat. Kalau terpikat, Ibu mau nikah sama dia? Mau. Serius nih? Serius, saya berani bersaing dengan yang muda-muda. Oh, berani bersaing yang muda-muda? Bisa berani, masih goyangannya? Ah, masih bisa. Masih bisa goyang? Masih bisa. Kenceng? Kenceng. Kalau sehari 70 kali bisa? Ya kalau 70 kali ya kayaknya paling 10 lah. Oh, 10. 70 kali nyerah. Ya, 7 kali ya nyerah itu. Waktunya juga nggak ada. 70 kali nggak ada. Kan semenit sekali, Bu. Bisa? Nggak bisa. Semenit sekali tul, cot, tul, cot. Kan bisa. Nggak ada rasanya. Oh, nggak ada rasanya. Ya udah, Ibu keluar aja, Bu. Serius nih, mau nikah kan? Serius. Nanti rame-rame nanggap buruk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Ini rumahnya tadi saya sudah ngomong sama Pak RT dan Pak RW, Bu. Waduh, ini ada perempuan lagi. Aduh, siapa lagi? Ibu duduk di sini. Assalamualaikum. Nah, ngapain kamu? Lagi nunggu. Nunggu apa? Giliran. Oh, nunggu giliran. Perkenalkan, Mbak, nama saya Doraemon. Doraemon dari Bandung. Saya ke sini tuh mau ketemu sama Kiai Irfan. Ini rumahnya benar ya? Iya. Oh, konon katanya Kiai Irfan itu lagi nyari-nyari jodoh gitu untuk pendamping hidup. Iya, betul. Oh, Mbak di sini ngapain? Saya habis ngelayanin dia. Oh, ngelayanin dia? Iya. Maksudnya? Ini baru 3 kali, udah nggak sanggup saya ngelayanin dia. Oh, 3 kali sudah nggak sanggup. Ya kalau nggak sanggup, kenapa nggak pulang aja? Nggak mau. Saya pengen hijrah. Oh, pengen hijrah gimana maksudnya? Pengen jadi lebih baik. Oh, kalau punya suami kayak itu, banyak seolah-olah pengen menjadi baik itu. Iya. Ya, dia nggak baik, Mbak. Nggak baik apa? Dia belum nikah, masih sudah dites-tes kayak gitu. Emangnya kucing kamu? Ya, terus, memang harus kayak gitu. Oh, baru 3 kali. Dia mintanya berapa kali? Mintanya 7 kali. Cuma saya udah nggak kuat. Ya nggak kuat, nggak sanggup. Nah kenapa nggak pulang tapi aja? Saya pengen berubah jadi baik, berubah jadi lebih baik. Oh ini terus kesini ngapain? Lagi istirahat dulu gitu? Iya, saya udah nggak kuat. Terus nanti mau istirahat, ya, mau dicoba iya. lagi? Iya. Mau dicoba lagi 7 kali lagi? Iya. Kelenger tuh nanti kamu, gimana? Nggak apa-apa, yang penting saya bisa berubah. Aduh. Saya mau hijrah. Saya juga kesini, ini saya sama ibu saya, Bu Suri. Bu Suri juga kesini mau ngelamar. Mau saya ngelamar itu si Kak Irfan. Mudah-mudahan Kak Irfan itu menerima ini ibu saya Bu Suri. Mau ngelamar jadi istrinya sama nih. Masa? Udah tua kayak gini? Eh, jangan lihat tuanya. Saya aja yang muda, Bu, gak sanggup ngeladenin dia. Saya baru 3 kali gak sanggup, Bu, gak kuat. Biar tua juga saya lebih tua. Punya dia besar loh, Bu. Gak apa-apa. Kamu juga punya suami saya besar. Besar gimana maksudnya kamu? Besar. Bentuknya besar. Panjang besar. Ya kamu gila aja. Terus ngapain kamu belum nikah udah kayak gitu-gitu? Kan saya mau berubah jadi lebih ya baik, kalau saya mau hijrah. Ya kalau berubah jangan kalau kayak gitu. 7 kali ngeladenin dia. 7 kali main. Nanti kamu mati. Keracunan enggak. Kamu nanti. Parah aja pulang. Enggak. Kepret macam macam. Enggak. Saya mau berubah jadi lebih baik, Pak. Di sini. Harus 7 itu, kali. Itu 3 harus kali. 7 kali. 7 kali katanya ibu udah siap 7 kali. Iya. Hah? Lah itu aja nyerah. Enggak akan sanggup, Ibu. Belum tentu yang muda enggak kuat, akan sanggup. Punya dia besar. Udah pengalaman. Bu. Udah pengalaman kalau ibu. Jangan ngina ya. Karena ibu coba udah tua. Aja. Saya aja enggak kuat, Bu. Enggak ya, sanggup. Ini coba. Kesakitan. Punya saya sakit ini. Ini saya lagi istirahat kuat. Di sini. Saya udah minum jamu. Coba aja kalau kalau enggak percaya. Ibu masih kuat 7 kali berarti. Kuat. Serius? Serius lah. Bisa digoyang bisa? Bisa. Tuh dia bisa goyang loh. Saya juga jago goyang tapi enggak sanggup. Goyang apa dulu? Punya dia besar banget, Bu. Sebesar apa? Ada jadinya 3. Kamu enggak kuat. Kamu jangan ketawa, ada apanya tadi? Hah? Ada apanya kamu? Hah? Ada apa? Ada apanya kamu? Edona aja kamu pulang kamu. Enggak. Kepret sama saya kamu. Enggak mau. Saya mau berubah, Pak. Saya belum berubah. Marah. Saya mau hijrah. Parah kamu. Ibu diam sini. Ini rumahnya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada apa ini? Masuk, masuk. 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 Masuk ke kamar kan ya. Masuk. Masuk. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ada apa? Perkenalkan Pak, nama saya Doraemon. Iya, mau apa? Doraemon ini saya dari Bandung. Kesini itu saya mau ketemu dengan Kiai Irfan. Mana? Tidak boleh. Kok tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh ditemui dulu. Kenapa tidak boleh? Karena lagi ngetes. Ngetes apa, Pak? Ngetes calon istrinya. Kok ngetes? Iya, harus dites dulu. Kok dites? Teh. Ya. Ya, saya tuh kesini ngedengar katanya beliau itu lagi cari istri. Ya, betul. Oh. Dia duda kok katanya.
Dia banyak istrinya, setiap kali ganti gitu. Oh. Yang penting dia puas dan harus main 7 kali. Kenapa? Oh, begitu. Iya. Ya udah saya mau ketemu sama dia, Pak. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh, dia lagi ngetes. Saya tidak diizinkan, tidak boleh. Saya kesini juga, Pak. Saya kesini bawa orang, bawa perempuan. Saya bawa perempuan kesini. Saya serahkan nih. Saya mau daftarin buat dia. Siapa tahu dia senang, dia suka. Boleh? Boleh, tapi lihat dulu sayangnya. Lihat dulu gimana? Jadi harus tahu. Nah, dia itu montok, Pak. Cantik. Masih perawan lagi. Aku tidak tahu, tapi... Ya, si Irfan itu yang menentukan. Aku tidak tahu. Yang tidak tahu gimana. Tahu ya, saya... Orang. Ya, makanya saya nanti saya mau panggil ke sini. Sini, Bu. Ini orangnya yang mau saya nikahin. Wah, ini namanya penghinaan. Harusnya yang lebih muda. Kok penghinaan, Pak? Pilihnya yang lebih muda. Sampean bawa ibu-ibu, nenek-nenek. Enggak mungkin, enggak mungkin. Yang sopan kamu ngomong. Huh? Itu pilihan. Duduk, Bu. Nantang saya, kurang ajar semua kayak gini. Enak aja kamu ngin orang tua. Ini kan. Duduk. Merangkang kamu. Sini kamu. Duduk di kursi.
Kamu apanya si Tolde kamu? Aku anak buahnya. Oh, anak buahnya. Iya. Terus kamu juga ikut ngetes-ngetes orang? Iya. Iya. Kira, terus kamu pakai-pakai kayak gini apa buat ngelabuin orang? Biar kamu itu kelihatan suci. Biar kamu itu kelihatan baik. Iya. Dan kamu. Semuanya isinya setan semua di sini. Marah. Kalau kamu pengen kayak gini, jadiin aja di tempat lembuk. Jangan tempat kayak gini. So-soan, nyari istri, ujung-ujungnya kayak gitu. Parah. Jangan karena kamu punya nama besar. Jangan karena guru kamu punya segalanya. Terus mempermainkan wanita seenaknya saja. Parah saja kamu. Itu aturan. Aturan apa kamu? Aturan apa? Aturan buat jadi istri baru. Nah, di mana urusannya, Pak? Orang mau dijadiin istri terus dihajarin disuruh di sini sama ngampleh. Marah kamu. Setan semua isinya di sini. Edan. Kiai Ispanyol. Kiai Ispanyol. Mau apa? Ya, mau seperti Jadi kalau nggak digendam, kalau nggak diguna-guna, nggak seperti itu wanita tadi sudah kesakitannya masih tetap aja di sini. Parah aja kamu. Mau saya remet kamu? Jangan. Mau saya remet kamu? Berapa orang yang sudah digituin sama kamu? Mau pengen hidup kamu? Bangun. Duduk kamu. Thank you.
Tutup. Tutup pintu. Kamu pulang aja. Yes, ini banyak wanita lagi. Ini teman kamu juga. Kan kamu sudah sakit. Tapi kan saya belum 7 kali melayani dia. 7 kali apa? Harus 7 kali, Pak. Harus 7 kali melayani dia. Saya mau benar, saya mau hijrah. Kamu cari yang lain aja. Dia sudah nggak benar. Dia itu label-labelnya kayak gini. Itu setan itu semuanya. Tapi syaratnya harus kayak gitu. Ya saat apa? Kamu benar enggak? Kamu malah babak belur. Kamu malah jadi setan semuanya sekalian nantinya. Arah kamu. Pulang. Kenapa nggak mau pulang? Saya mau benar, saya mau hijrah. Ikut saya aja nanti saya kawinin sama kameramen. Nggak mau. Nggak mau. Yes. Padahal ini pengen perut.